Yo, welcome back my channel. Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke, lagi-lagi intro. Nah, kali ini gue mau bahas tentang yang kalian komen ya. Wah, gue ya juga bingung nih. Wow, kok banyak banget yang komen. Wah, bareng habis gue lihat, yang lihat itu ada 1600 orang. Nah, di sini gue udah masuk di in game-nya ya. Yaitu adalah Last Fortress. Nah, di Last Fortress ini kita balesin komen aja dari teman-teman kita. Karena juga gue install lagi, ceritanya gue udah uninstall, habis itu gue install lagi karena ya ini pertanyaan masuk dari teman-teman ya. Jadi kita lanjut aja, langsung kita gaskan. Bentar, gue bingung nih. Gue pakai 2 HP soalnya. Yang satunya ini pinjem dari temen, yang satunya buat ngegame. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Suto GTS. Cara mindahin tempatnya gimana, Bang? Kok gue gak bisa? Nah, untuk mindahin tempat-tempatnya itu kayak gini guys. Jadi kalian udah di control center ini level 5. Nah, habis itu kalian pencetin di model kayak gini, dia pilih bagian edit. Pilih bagian edit. Kalian tinggal pindah nih. Sebelum pencet, kalian nah hapus, udah masuk ke bagian back kalian. Kalian backin lagi, kalian tinggal pindahin lagi, habis itu klik OK, klik save. Kalau nggak ada kayak gitu, kalian bisa pencet juga untuk bagian pojok kanan bawah, yaitu palu ini ya, palu. Di palu ini kita pilih yang bagian menu edit. Nah, di pojok kanan atas ini. Jadi kalau kalian bahas yang bagian material itu, kalau mau buat sesuatu, kalian pilih yang itu. Terus kita lanjut lagi ke bagian nomor 2 ini guys. Dari Laila Rahmadani. Oke. Bang, mau tanya, ini gue mau ngeproses iron buat jadi koin, tapi tulisannya raw material is full, cannot be processed. Nah, ini kudu digimanain? Oke. Jadi ironnya mau dipindahin ke bagian koin ya. Untuk masalah koin kan otomatis ada di bagian helikopter ini guys. Jadi kalian nge-thread tiap yang kalian inginkan, habis itu ambil peti tiap hari kalau kalian login nih guys. Kalian tinggal klik thank you. Nah, kalian udah dapat koinnya berapapun ya. Habis itu kalian tinggal jualin di area sini nanti thread-nya. Nah, untuk yang pertama kok kalian kehabisan itu, Ton. Raw material is full, yaitu kalian masuk ke bagian bahasa Inggrisnya gudang itu apa, coy? Gudang. Nah, warehouse. Nah, untuk gudangnya ini kalian bisa masuk ke bagian storage-nya. Nah, di sini ada tulisannya nih, guys. Material warehouse storage 19/40. Jadi 40 gue bakalan udah full materialnya, dan satu itemnya berisi 35 item ya. Ya kayak iron ini, apa ini, batu bata ini 35 kayak gitu, guys. Terus habis itu kita masuk aja lagi. Komen ketiga itu ya Mbak Laila, Mbak atau Mas gak tau lah. Dari pertanyaan nomor 3 yaitu dari Prawira Mudia Alam. Nyari letak gerek di mana? Ingin buka level 4 control center susah. Tolong panduannya secara detail. Tadi udah lihat-lihat komen sebelumnya tapi tetap saja gak paham. Aku juga bingung ini sebenarnya guys. Cari letak garek di mana? Nah, untuk nyari letak garek ya, alias garasi, ini kalian lihat ke atas. Kita pindah ke atas dulu. Nah, habis itu di sini ada kalian yang pertama kan kalian bakalan dapat inactive dan juga garasi yang nomor 1. Kalian pencet aja nih di bagian nomor 2-nya. Kalian pencet. Habis itu kalian buka. Kayak ini nomor 3 ya. Ini kan di sini ada garasi 3 dan 4. Kalian tinggal pencet untuk garasi ini. Cepret. Nah, di sini ada persyaratannya. Ya, kalau gua mau bukain garasi ketiga gua harus control center-nya harus level 12
dan juga infirmari alias apa ya, rumah sakit kah? Tes pokoknya tempat medis lah gitu. Itu level 1 ya. Jadi kita tinggal pencetin des. Wow, udah kita diarahin gitu, guys. Jadi tempat lokasi garasinya ada di sini untuk tempatnya ya. Ada yang di bagian awal ini. Untuk persyaratannya kalian bisa cek sendiri. Lalu kita masuk ke bagian nomor 4 dari Afid Avandi. Bang mau tanya, cara upgrade control center dari level 3 ke level 4 gimana ya? Jadi di bagian level ya, kita mau upgrade sebuah level apapun itu, kalian bisa cek untuk bagian ini ya. Seumpama contoh ini, kalian bingung kan? Kita leveling up, oh ini gak ada persyaratan. Nah di garasi nomor 3 lagi ya, kita balik ke garasi nomor 3. Nah di sini ada persyaratannya. Kalian tinggal cek persyaratannya apa ini. Wah kayak gini, gua bingung kan, apaan nih? Lu kalian pencet aja coba, pencet nanti diarahin bakalan gitu. Jadi lu tinggal pencet, habis itu lu bakalan diarahin, kalian bakalan bisa tahu itu guys, tempat lokasinya ya. Buat Mas Afid Avandi, mungkin yang lainnya kalau tanya-tanya bisa lah komen di bawah juga. Habis itu untuk pertanyaan nomor 5 kah? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Tanyaan nomor 5 yaitu dari Bang, cara unlock garasi di mana? Aku nggak bisa. Dari Raditya Zikra Priyadi Muslim. Wow, ini pertanyaannya sama ya sama Prawira Mudia Alam. Nyari letak garak di mana gitu. Ya, jadi tempatnya ada di sini tadi itu, guys. Ya, kalian bisa cek yang tadi ya bagiannya. Habis itu ini ada pertanyaan lagi dari Kurosawa. Wajay, gimana ngambil airnya sih, Bang? Kok dapurnya penuh terus? Oke. Jadi untuk ngambil airnya kalian tinggal masuk ini. Masalah air ya, kalian masuk ke storage. Ini bagian kitchen. Kalian masuk ke storage. Habis itu kalian tinggal pencetin storage-nya ini. Kalian klik distribusi aja ini, guys. Nah, kayak gini udah otomatis pegawai kalian bakalan ngambil airnya. Seperti ini pegawai gua. Dia bakalan OTW ngambil air ya. Habis itu kalian bisa juga untuk upgrade di bagian irigasi. Habis itu ada di hep farming. Ini di sini kalian pencet di irigasinya. Ini nambah air. Nah, kayak gitu kalian bakalan ambil buat dia ambilannya ya. Bagian penuh sampama penuh bagian kitchennya itu. Atau kalau kalian udah penuh di bagian kitchen ini, coba untuk kalian masak. Jadi kalian bakalan masak di sini kan ada persyaratan tertentu. Oke. Dan kita lanjut lagi pertanyaan gak tahu. Ini dari 14for Gaming. Bang, kalau kita salah nempatin bangunan bisa diubah nggak, Bang? Bisa banget dong, Bro. Jadi untuk control centernya udah level 5, kalian bakalan bisa buat gantiin tempat lokasinya. Anjas, kurijas, oke. Ini di sini ada juga dari pertanyaannya Bang Naufal Rainsya. Online atau offline, Bang? Online, cok. Anjay. Oke, kita ganti, guys. Dari Benri Mandro. Bang mau nanya, saya udah hari ke-9, day 9 ya. Di situ misinya set 8 soldier itu one line up, maksudnya apa, Bang? Nah, soldier, jadi di sini kalian masuk ke bagian pasukan ya. Kalian masuk ke pasukan itu kalian bisa masuk dari garasi-garasi kalian, atau kalian bisa pencet yang bagian truk ini ya. Nah, di sini kalian butuh apa ini, 8 set soldier. Nah, 8 set soldier yaitu adalah kalian pasang pasukan ini, kalian klik di bagian auto replace soldier ini di sampingnya proses ya.
Kalian klik, bakalan nambah pasukan kalian. Nah, untuk persyaratannya, kalian harus buat pasukan dulu dari kalian ngambilin para penjarah-penjarah zombie di sini. Habis itu kalian gak gunain mereka untuk bagian tambang-tambang ya, melainkan untuk bagian misi penyelamatan dunia. Iya, penyelamatan dunia, save player in the world. Nah, di sini kalian ambil ke bagian training. Trainingnya mana anjing? Nah, di sini training kalian tinggal train. Kalian ambil bocah-bocah ini, kalian buatin ini udah menjadi soldier alias pasukan kalian untuk perang nanti ya. Oke, seperti itu aja. Lalu di sini untuk pertanyaan lanjut lagi dari Deva Pratama. Bang, gamenya udah bahasa Indonesia enggak? Masuk. Karena di sini bahasa Inggris, di mana kita belajar bahasa Inggris juga iseng-iseng ya. Kalian masuk ke bagian profil nih guys. Kalian masuk bagian profil, habis itu ke bagian settingan kalian. Di sini ada language. Nah, untuk bahasa Indonesianya gua juga belum paham. Anjing. Di sini yang kebuka itu Inggris, guys. Jadi di sini digembok. Bahasa Indonesianya digembok gitu. Anjing. Gua juga bingung, ini enggak bisa dibuka anjing, anjing. Ya udahlah, kita back aja. Jadi jawabannya gua belum bisa ya. Di sini apakah ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada ternyata. Dari Bang Rizky Crowns. Ya, oke. Okay. Bang mau nanya, nyari iron gimana ya, Bang? Tambangnya belum ada farming di world. Salah. Bang mau nanya, Bang mau nyari iron gimana ya? Tambangnya belum ada. Farming di world dapatnya sedikit. Sedangkan buat upgrade butuh banyak. Oke. Kalau kalian kayak gitu, kalian bisa coba untuk ambilin dari energi ya. Habis itu kalian ambil dari ampasan ini, kalian bakalan dapetin koin kan. Terus kalian juga bisa perang, nyerang musuh yang CP-nya lebih dikit, ratingnya lebih dikit-dikit gitu. Habis itu di sini bagian trade. Ada di bagian trade, kalian tinggal beliin item dari koin kalian. Lalu juga untuk yang kalian masih untuk control centernya masih level 5, level 4 ya. Coba-coba aja buat ngeklikin tembok-tembok gak guna yang gak bisa diserang-serang ini ya. Nah, diserang-serang ini kalian coba untuk pencetin salah satunya, biasanya nanti bakalan bisa kalian tembusin. Terus di situ ada bakalan beberapa material buat nambahin batu-batunya, buat nambah material buat ya apa itu ngambil buat upgrade lah yang pastinya. Oke, seperti itu guys. Habis itu di sini ada Keanu Hasan. Bang, kenapa skinnya kagak sesuai harapan sih? Kukira sih cara si Kara bakal cantik banget. Malah karakternya cowok gendut banjir, kaget lah gue. Anjing, sama cuk. Ini di sini gue ya ada ya karakter gue. Kita masuk ke bagian explore. Habis itu kita klik animation, kita ambil XP-nya dulu. Nah, di sini lihat. Ini namanya siapa? Wah, ini cewek cantik coy. Gendut anjing. Tapi kenapa gue ambil dia? Karena itu, dia adalah healer. Healer dimana kalau si gendut itu kita bisa, dia bisa nambahin darah buat tanker kita gitu. Ini bagus banget dan gue setuju. Salah satulah ambil yang gendut buat healer, tim healer kalian. Habis itu kita masuk ke bagian tabs ke lainnya lagi lah. Dari Mas Kamal L. Bang, kok nggak bisa disimpan di Gmail? Oh, jadi kalau kalian habis download, habis itu tiap langsung login ya, itu bakalan udah masuk ke bagian Google Play Game kalian. Jadi kalian bisa download aplikasi Google Play Game, terus kalian bisa cek itu, wah gamenya Last Fortress gua ada nggak ya, jadi kalau gua uninstall bisa ambil lagi nggak. Nah, kayak gitu kalian bisa recovery sendiri dan bisa cek sendiri ini gamenya. Waduh, udah habis cuk. Oke, mungkin segitu aja.
Coba kalian tanya-tanya untuk di bagian bawah-bawah nanti. Ini tentang perbagian Last Fortress ya, dimana gua ya masih level kecil lah. Control center gua masih control center 2 OTW 12 apa 11 gitu. Ini berapa ini? OTW 11 control center gua, dan gua ada di bagian warnya H527J178 pagar 1. Gua ada lokasinya ada di situ. Oke guys. Mungkin segitu aja tentang pembahasan kali ini. Wow, lama banget, udah 15 menit ternyata. Oke, maaf ya buat para komentar-komentar, nggak bisa jawabin satu per satu, tapi kalian bisa membuat orang-orang di sini menjadi tahu untuk tempat-tempat lokasinya dan cara-caranya, tradisi-tradisi dari Last Fortress. Ini bagus banget buat cerita kalian. Yang pertama, story, bawaan story dari hari ke-1 sampai hari ke-9 atau ke-11 itu bagus banget. Terus yang kedua, nanti kalian bakalan nunggu upgrade-nya ini, anjing. Oke. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.